Selamat sore semuanya. Ya bentar, pusing. Ini deh. Ribet. Oke, halo semuanya. Jadi aku hari ini udah idol making. Tadi kan pertama aku nanya rambutnya diapain. Terus pada milihnya tuh Intel daripada pakai topi. Oke, good. Abis aku twintail yang agak berantakan ini. Abis itu apa? Oh ya, aku milih jaket. Kalian milih jaket jeans dibanding cardigan. Terus kalian lebih milih aku pakai rok. Dibanding celana kain. Ini adalah rok aku satu-satunya. Ini kacamatanya. Terus kalian lebih milih kacamata dibanding choker. Tadinya aku mau pakai kacamata yang nerd gitu, tapi emang sekalian aja yang kayak gini. Oke, dan tadi terakhir itu pilihannya kumis atau lipstick merah. Jadi sudah ditentukan bahwa yang menang itu lipstick merah. Tapi aku nggak bisa pakai lipstick merah dengan kacamata ini, burem. Gini. Aduh. Oke, kita pakai lipstick ya. Ini lipsticknya matte banget, jadi merahnya sangat amat merah nih. Hai Shani. Bener. Kacamatanya kayak aki pijit, ya udahlah. Ini bisa diapain sih, filter gitu? Jangan. Sama aja. Oke, aku mau pakai lipstick merah. Gimana? Tar, aku ratain. Sabar, itu met. Hey Haruka, I miss you. Lah, ini emang gak merah. Kurang merah nggak? Pink ya ini mah. Hai Z, lihat roknya. Ntar dulu dah, ini gue harus duduk kayak gimana. Ini roknya. Dah, kayak gitu. Wih, ada lampu. Oke. Kalian ngapain aja selama di rumah? Aku, walaupun aku introvert, tapi ternyata kalau diem di rumah aja juga lama-lama bosen, tapi harus dinikmatin gitu, karena kita juga bingung ya mau ngeluhnya gimana. Karena setiap orang juga merasakan hal yang sama. Hey, Ajizi. Terus
Terus aku seneng banget bisa live di Instagram karena kan udah lama banget. Terakhir itu waktu apa namanya? Waktu lagi promosi Susan ke tahun lalu, dan sekarang bisa menemani hari-hari kalian dan didandanin kayak gini. Self life-nya iya. Yang lihat ya apa sih dame iya emang nge-lag woi. Serius masa nge-lag? Hai everybody. Beneran nih sinyalnya jelek. Ya Allah. Ini pakai modem. Ada dia. Bentar, sinyalnya apaan sih? Kenceng tahu. Coba ya, kalau diulang gimana? Hey, Kak Reza, apa kabar? Astagfirullah, Puci. Atuh. Aku pakai modem. Padahal kalau aku nonton streaming lancar-lancar aja. Kenapa kalau nge-live kayak gini? Oke. Lah. Yeay, udah bener. Kayak gini ya live tuh. Dari kemarin aku streaming terus apa namanya, aku nonton series Brooklyn Nine-Nine. Terus akhirnya aku nonton drakor. Habis itu baca webtoon. Habis itu nulis. Habis itu ngapain lagi? Baca buku. Main Instagram, main Twitter. Main sama keponakan aku karena lagi ada di sini bareng aku. Hehe. Ih, kasihan pilihan kalah semua. Kuci. Sini aja kacamatanya deh. Iya.
kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji. Iya, ada bayi nangis. Untung gak ada suara motor ya, biasanya motor adanya mobil tuh lewat. Kenapa gak ada pilihan angkat poni? Karena emang gak ada dari sananya. Lagian kalau angkat poni bahaya. No. Nyanyi yuk, ayo mau nyanyi lagu apa? Ada bayi ketawa juga. Iya, aku bayi ketawa. Kata baby dulu dong. Serius banget kata-katanya, aku gak bisa deh ngomong-ngomong serius kayak gitu, bisanya nulisnya doang. Posesi masih jalan. Kemarin tuh syutingnya habis sampai episode kemarin. Terus aku sama Gaby keburu sama-sama di rumah. Pose screenshot, oke. Kacamata. Iya nih, mana ya Gracia gak muncul. Kok aneh. Kalau pakai kumis lucu nih. Fans kalian aneh. Ini Olga, hai Olga. Ini kacamatanya. Tadi tuh aku bingung ya. Ya Allah, tuh bayi kenapa? Goyang mama muda, no, menanti, menantinya kahitna, apa Shani? Ponakan aku lagi makan. Aku udah mandi, aku setiap hari mandi loh selama apa namanya? Selama di rumah. Selalu mandi pagi. Enggak sih pak, maksudnya paling siang sebelum zuhur aku udah pasti mandi sih. Enggak enak kalau enggak. Ajak live bayinya, jangan lagi makan. Lagi makan anak bayinya. Oh, heelsnya mana? Masa aku angkat nih roknya? Gimana nih? Liatin ya. Gimana? Nih yang selalu menemaniku. Gak nyampe laptop. Tapi aku tuh ada kumis tau dikit. Kelihatan gak sih? Jadi gak usah dikumisin lagi. Oh, beras. Bikin handshake online. Kemarin aku dibikin loh di Twitter. Ya kemarin kan harusnya kita handshake nih, harusnya kita ketemu, kita salaman, kita ngobrol. Tapi udah lama juga pengumumannya bahwa handshake-nya ditunda.
Dan seneng sih, maksudnya pas banget hari ini bisa live kayak gini. Hah? Soka bolong. Ya bolong lah, kalau gak bolong gak bisa masuk kakinya. Ya seneng banget hari ini bisa live. Semangat ya, kalian harus cari kegiatan positif selama di rumah. Aku tuh jadi apa ya, banyak ngelakuin sesuatu sih jadinya. Jadi ngobrol sama mama, terus ngurusin keponakan, beresin apa namanya, beresin kamar, beresin baju-baju. Gak cocok warna lipstiknya. Ya udahlah. Setan saya gimana, Kak? Setan saya, apa itu setan saya? Saya udah lupain, enggak ding. Enggak, maksudnya aku ulang tahunnya udah lama juga kan. Terus aku juga lupa sebenarnya aku ada setan saya. Jadi ya udahlah, gimana nanti. Pusing pakai kacamata, Bu. Kemarin ya aku bangun tidur tiba-tiba rak sepatu aku ambruk. Terus aku kayak, Gracia, I love kacamatanya. Adanya biru, gak ada ungu. Nah, gini aja lah, duduknya enak. Assalamualaikum baby, buatin aku kata baby di dalam diri kerinduan. Susah aku tuh kalau nulis kata baby itu seringnya spontan, tapi ya harus fokus gitu loh merangkai katanya. Misalnya abis aku nulis malam minggu, abis itu kata apa yang terlintas aku langsung tulis biasanya. Tapi kalau disuruh bikinin kata-kata ya susah, harus idenya muncul tiba-tiba. Jadi begitu kalian misalnya suka nulis gitu, kalau misalnya kalian tiba-tiba punya ide, jangan lupa untuk dicatat kayak gitu. Ya semua jangan jaga kesehatan, setiap hari minum vitamin, makan yang bener. Kan mumpung di rumah nih banyak sih hal positif yang bisa apa namanya dilakukan ketika di rumah, kayak misalnya ibadah nih jadi lebih tepat waktu, makan juga sebenarnya bisa lebih teratur tuh motor. Bibi ada niatan buat bikin buku, jalanin aja dulu sih, ngumpulin tulisan-tulisannya dulu. Kalau misalnya udah kumpul banyak dan aku serak dan bagus sih ya boleh. Ajarin aku kata baby, Gracia. Jadi apa? Jadi Grey bersabda. Di rumah kak baby ngapain aja selain rebahan? Tadi udah aku bahas sih. Nonton, baca buku, nulis, beres-beres, main sama keponakan. Gimana cara biar baby face kayak kamu? Ganti nama jadi baby, karena kata-kata dan nama itu doa. Aku dinamain baby jadi kayak gini.
abis ini foto yang banyak. Babang paling kangen sama siapa? Kangen sama semuanya sih, maksudnya kadang gini loh, kadang kita kan biasanya kerja tiap hari, keluar rumah tiap hari, kadang ngeluh, aduh capek, aduh sibuk, aduh gimana gitu kan. Tapi setelah dipaksa untuk diam di rumah aja tuh mikir gak sih, kayak hal yang selama ini kita keluhkan sekarang kita rindukan gitu. Jadi lebih ngehargain, apa namanya, lebih ngehargain hal yang udah kita jalanin sehari-hari biasanya. Anin, gimana sih idol making? Anin kapan sih kebagiannya? Belum ya? Si bocah kenal. Bun-bun. Ngapain sih lu namanya jadi Bun-bun, Abin, Bun-bun. Halo. Bun-bun. Bun-bun. Kocak dah. Aku pakai. Harusnya kan ini tuh aku catok. Meringkel-meringkel tapi gak bisa. Aduh, abang-abang emang gak bisa dandan. Kapan nih last show? Kita lihat nanti ya. Maksudnya kita aja belum balik ke teater. Kita belum ngelakuin setlist baru Ramune Nono Mikata. Jadi kan banyak banget tau kerjaan-kerjaan yang mungkin ketunda. Kalian juga pasti ngerasain dampaknya. Jadi kita lihat perkembangannya nanti ya. Ayana, Ayana, I miss you. Aku kangen Micu, bukan kangen Ayana. Micu. Hehehe. Iya kangen banget teateran parah. Tapi aku kalau di rumah ya, kemarin tuh si bocah-bocah itu kan keponakan aku seneng tuh sama lagu-lagu gitu. Terus aku ya udah. Mereka nyetel lagu, aku joget-joget, tapi kayak capek gitu. Tapi kalau teateran gak capek, aku bingung. Kenapa Ayana? Lasio 2025. Buset dah, kasihan Gaby. Makasih Ayana. Wow. Waduh. Pengen banget liat Ayana idol making. Ya sana Gi bikin idol making agar Ayana balik jadi idol. Captain KP selanjutnya siapa ya? Ih, ngelag lagi. Masya Allah. Aduh gerah, gerah. Kok bukan kumis? Kak Putri, iya gak ada yang buat kumis sedikit. Eh bikin kumis ah, sebelum live ya berakhir aku mau bikin kumis.
ngering, nanti aja. Nanti aja, nanti aja. Aku foto dulu yang bener yang ini. Oh, kemarin Gracia cakep ya. Ini abang. Buset. Tunggu nunduk. Kapan JKT ngeluarin single lagi? Dengerin dulu sampai puas rapsodinya. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi akan berputar lagi. Kau buat aku sempurna saat kau berkata iya. Oke, okay, terima kasih banyak lo ya. Aku senang banget ikut idol making hari ini. Didandanin kayak gini, kocak. Nggak nyangka juga pilihannya. Kan udah dikasih tahu nih jadwalnya idol making berikutnya siapa. Kalian harus pantengin terus supaya bisa nemenin sore-sore kalian dan ikut jadi stylist idol. Oke, semuanya terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Semoga kita bisa secepatnya ketemu di teater, bisa ngadain handshake event lagi, bisa ngerayain ulang tahun aku. Berdoa